Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Puluhan warga dan mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di depan kantor pemerintahan Kota Bekasi. Aksi teatrikal ini sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang sudah menangkap Wali Kota Bekasi hingga pejabat camat dan lurah atas kasus korupsi yang terungkap. Gelombang aksi dukungan terhadap KPK atas keberhasilannya menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terus bergulir. Pada Sabtu siang, warga dan mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan membentangkan spanduk bertuliskan rasa terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Wali Kota Bekasi sembari menaburkan bunga tepat di pintu gerbang utama pemerintah Kota Bekasi. Tabur bunga ini sebagai bentuk duka cita kepada pemerintah Kota Bekasi karena pimpinannya terjerat kasus korupsi dan saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Diketahui Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 13 orang lainnya termasuk ASN terjaring operasi tangkap tangan KPK.